Tak sensor dengan letak. Masuk ke? Ini tapak tu di hujung. Sebelum itu, pastikan anda menekan butang subscribe sebagai tanda penghargaan anda terhadap video ini serta butang loceng bagi memastikan anda mendapat notifikasi yang terkini mengenai video-video yang bakal dihasilkan. Jangan lupa subscribe. Ini adalah Akin dan sebelah ni adalah Amirul. So basically kami adalah certified international certified educator untuk SEM Labs. So ini untuk pembangunan kanak-kanak. Okay. So kami adalah syarikat Cybertech Security Sdn Bhd. Kami pejabat kami di Cyberjaya. Okay. Dan kami adalah distributor SEM Labs di Malaysia. Every SAM Labs kit contains a range of interactive electronic blocks that connect wirelessly to our apps, giving students a tangible connection to what they are learning. We provide you. Saya ada buzzer. Saya ada button. Ada banyak button. Okay. Kalau tuan-tuan tengok, okay. Kenapa saya asingkan dua ni? Saya ada button, saya ada RGB LED. Sama dengan Lego, ni sambung dengan Lego. Boleh buat projek dengan Lego. Okay. Ini dipanggil blok. Okay, macam mana nak pahamkan blok ni? Dekat sini dia ada butang dia. Dia tekan kat sini, dia on, dia nyala lampu. Okay, antara lampu dalam bilik ni kan. So the input is switch. Output kita, lampu. Okay, bila tekan, lampu menyala. Tekan sekali lagi, lampu padam. Tapi ini belum jadi. Tekan padam, nyala padam, nyala padam tak ada. Untuk jadikan dia berfungsi, sinilah kita perlukan behavior. Behavior ni apa yang kita nak benda tu jadi. This is the program dia. Kita nak jadi apa. Okay, katalah sekarang ni saya nak jadikan dia on off. Warna biru. Okay, below, nine and below, dia jadi warna merah. Okay, faham-faham. Kita tekan butang. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 tu dia masih ada warna merah. Dia masuk 10 tu dia dah biru. Okey, tolong buat. Tambah satu lagi. Setting je. Tekan toggle je lah. Fungsi LDR, LDR remaju, LDR Bluetooth. Tester je, tester je. Kosong. Tak bagi box lah, bagi isi dalam je. Kalau dulu kita guna LDR, sekarang dah guna ni. Black cancer. Di antara komponen yang ada dalam SEM ini, ada DC motor, LED, RGB LED, ada sensor, ada juga servo motor. Jadi, ini malam ada slider. Slider ini, slider ni macam resistor lah. VR variable resistor. Saya bawah 40 baru lampu nyala. Atas 41 and above dia padam. Okay, kita akan on motor. Motor kita onkan kedua-dua DC motor. Motor kita motor pen connect.
Connect di situ. Motor kita, mana motor kita. Udah. Kurang 40 macam tu. Di pairing itu mesti sudah. Oh, di pairing itu mesti. On-nya dah pairing. First time pairing. Oh, first time pairing. Dia bawa dari semuanya. Guna blok kuning ni, letak duduk sini. Sambung kat sini. Ah, buka dia punya tu. Barulah touchlight. Kata nak bunyi. Ah, boleh adjust budak buat touchlight automatik ke? Gelap nyala sendiri kan. Okey, jalan. Boleh. Ah, jalan. Ini cikgu main ni. Okey, go. Okey, cantik. Okey. Go straight. Jalan. Oh. Okay, proximity. Dengan microbit ada di kata lebih ni dia boleh connectkan ke Google Workbench, boleh buat coding kat sini. So macam maksudnya banyak produk boleh buat. Press, saya punya drone saya launchkan. Pada masa lama sini tulis hello pun boleh. Dia punya konsep sama. Yes, maknanya boleh lebih pada. Yes, boleh. Bukan satu integrated saja. Ah, bukan. Yes. The best boleh. Part is semua tu dalam satu tempat. Satu. Semua tu dalam satu. Dekat sini je semua. So tak payah nak buka apps lain. So for example lah. Ini pakai apa dia? Ayo, Perret. Dalam 250 satu tu. Oh, perret biasa boleh? Mampu. Yang kita buat yang partner kita memang. Jadi dia reach dah kira boleh dapat 2 hari kira. Dah ada dua blok SAM. Kita gunakan microbit. Kita try guna satu servo motor SAM. Servo motor SAM. Okay, sekarang ni kita ada blok SAM, ada RGBD button dan juga DC motor. Jadi tugasan kita kali ini kita nak buat ala-ala siren, tapi kita tak ada siren, kita ada motor. Jadi saya akan gunakan command di workbench. Tuan button express, kita akan gunakan light sensor, kita akan gunakan RGB light untuk menyala. Syarikat Cybertech Securities Dian Berhad. Kita punya dasar untuk SAM Labs di Malaysia. Ini kita ada 17 SAM block, ada 28 seseri untuk Lego dan juga software yang menggunakan Android, iOS, iPad sahaja dan juga Windows 10. Dalam ini kita ada set untuk dia punya tapak Lego. Kita ada 4 tayar dan roda untuk depan lah, tayar depan. Kemudian kita ada fittings untuk Lego. Kemudian kita ada charger. Semua chargernya menggunakan port micro USB. Okey. Ya, kita boleh guna satu charger, satu kabel boleh charge sehingga 5 blok. Okey, ini warranty card dan juga kita ada dia punya blocks. Kita ada button, ini toggle untuk switch, light sensor, kita ada buzzer. Okay, RGB LED ini mungkin dia punya tilt, dia punya gyroscope. Second button, proximity sensor, jarak. Okay, socket untuk servo motor. Ini tak ada keterangan di sini. Kita ada satu lagi RGB LED,
ada 4 DC motor dan ini adalah slider, mungkin berfungsi sebagai VR. Okay, ada 2 servo motor lah. Sepatutnya satu, tapi yang ini mungkin set lain ya. Okay, ada 2 set. Ini adalah dia punya bilah kipas. Dan ada satu lagi blok yang dinamakan sebagai pressure sensor untuk ukur tekanan. Jadi semua ini datang ini dalam satu kotak dengan anggaran harga RM2,500 di Lazada. We'll be right back.